Tebing setinggi 20 meter dan lebar 20 meter di Subang, Jawa Barat longsor Sabtu malam. Longsor yang terjadi di dua titik ini menyebabkan tertutupnya akses Jalan Cagak Subang menuju Purwakarta. Petugas kepolisian dibantu warga setempat langsung mengevakuasi material longsor ke sisi jalan. Lebih kurangnya 20 meter, tebing ini sangat curam sekali dan bahaya sekali apabila hujan deras, ini kemungkinan masih bisa longsor. Oleh karena itu setelah nanti ini selesai dipinggirkan untuk longsoran, anggota Polsek akan tetap Solo Bandung standby di sini. Minggu dini hari, akses Jalan Cagak Subang Purwakarta sudah bisa dilalui kendaraan. Namun warga tetap diimbau waspada karena jalanan licin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga longsor disebabkan saluran air di atas tebing roboh karena tak mampu menahan hujan deras. Iman Budiman melaporkan untuk NET.